Jadi yang mau kita tampilkan itu kita centang, yang tidak itu kita hilangkan saja centangnya seperti ini. Kita klik OK. Perhatikan di kelompok itu yang muncul hanya ada dua jenis kelompok ya, sosial dan pendidikan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi teman-teman di channel Agus Salim Maksum, channel yang membahas tuntas mengenai Microsoft Office, Word, Excel, dan PowerPoint mulai dari nol. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan lanjutkan tutorialnya di seri ke-18 ya teman-teman. Kalau kemarin di seri sebelumnya, kita sudah mengentaskan semua rumus-rumus yang ada dalam soal CLCP ini. Nah, sekarang kita masih akan berlanjut mengerjakan soalnya sampai tuntas ya, yaitu pada bagian nomor 2, pangkalan data, itu kita diminta melakukan sort and filter atau pengurutan dan penyaringan data berdasarkan permintaan yang terdapat pada soal. Berbicara mengenai sort and filter, teman-teman, jadi sebelum kita mengerjakan soalnya, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu sort and filter dan di mana sih tempatnya kalau kita mau lihat dalam Excel. Namun sebelum saya lanjut, jangan lupa ya seperti biasa dukung terus channel ini agar dapat terus berkembang dengan cara mengklik like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya notifikasi bisa langsung masuk di HP kalian masing-masing ketika kami mengupload konten terbaru. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar manfaat dari konten ini bisa dirasakan dan didapatkan oleh banyak orang di seluruh dunia. Baik ya, saya langsung lanjutkan kontennya. Jadi untuk mendapatkan menu sort and filter, terlebih dahulu teman-teman harus mengklik ribbon tab data yang terdapat di atas ini. Nah, di dalam ribbon tab data itu ada beberapa tombol. Kalian coba fokus ke bagian sort and filter ya, yang ini teman-teman. Ada beberapa tombol yang punya fungsi masing-masing. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama di sini ada namanya sort. Nah, kalau sort itu bahasa Indonesianya adalah pengurutan. Jadi kita mengurutkan data berdasarkan ascending atau descending. Yang ini, jadi AZ ini adalah lambang ascending, di mana itu digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Kalau Z ke A ini adalah kebalikan dari ascending. Kalau istilah Inggrisnya disebut dengan descending ya. Kalian juga bisa lihat di layar pengertiannya seperti apa. Jadi ini digunakan untuk mengurutkan data menurun dari terbesar ke terkecil. Nah, untuk melakukan pengurutan data, kita langsung coba simulasikan saja di sini ya. Bagaimana kita mengurutkan berdasarkan abjad? Kalau misalnya saya menjadikan sampel di judul kolom nama langganan, teman-teman. Caranya adalah kalian cukup klik saja pada judul kolom yang ingin kalian urutkan datanya atau isinya. Lalu kalian coba pilih salah satu di antara tombol ini. Apakah A ke Z untuk ascending atau Z ke A untuk descending. Nah, kalau kita mengklik A ke Z ini berarti kita mengaktifkan fitur ascending, pengurutan data secara menaik ya, atau dari terkecil ke terbesar. Coba kita buktikan, kita klik. Nah, kalian coba perhatikan pada isi nama langganan ini berubah ya. Jadi huruf awalnya adalah A yang berada di posisi teratas, kemudian B, D, E, G, R, S, dan Y yang paling terakhir. Nah, ketika pengurutan data kita lakukan pada kolom nama langganan, maka seluruh isi data yang berkaitan dengan nama-nama langganan tersebut akan terombak ya, akan pindah sesuai dengan nama langganannya. Coba kalian perhatikan pada nomornya itu sudah tidak lagi beraturan karena memang patokan kita tadi memfokuskan pada judul kolom nama langganan. Itulah yang disebut dengan pengurutan data secara ascending atau dari kecil ke terbesar. Nah, kalau kebalikannya ada namanya descending, ini disebut dengan data menurun. Untuk penjelasannya dia mulai dari terbesar ke terkecil. Nah, kalau misalnya kita mengambil sampel lagi di tempat yang sama di nama langganan ini, kita coba klikkan saja pada judulnya. Lalu kita klik pada descending yang ini, Z ke A, maka dia akan mengurutkan data terbalik dari Y, S, R, J, E, D, B, dan terakhir di A. Nah, seperti itu ya teman-teman.
Kalian nggak usah khawatir dengan keseluruhan isi datanya, karena mereka akan berpindah mengikuti perpindahan yang kita lakukan pada setiap kolom yang kita urutkan. Jadi aman datanya. Ada lagi yang kedua, namanya penyaringan data atau filter, yang ini tombolnya. Nah, cara menggunakannya atau fungsinya itu adalah melakukan penyaringan terhadap data yang mana saja yang mau kita tampilkan. Artinya, kalau misalnya dari sekian banyak data ini, kita hanya mau menampilkan beberapa data saja yang kita butuhkan, itu bisa lewat penyaringan data, teman-teman. Contohnya, kalian bisa langsung klik aja di tombol filter. Nanti di setiap judul kolomnya akan muncul tombol tanda panah ke bawah atau tombol move down-nya. Nah, di tombol move down inilah kita akan menggunakan menu penyaringan data atau menu filternya. Contoh misalnya, saya mau melakukan penyaringan data pada kolom tagihan kotor. Jadi, saya langsung saja klik tanda panah ke bawahnya. Nanti akan muncul seperti ini pilihannya. Nah, kalau kita mau melakukan penyaringan, maka kita arahkan saja kursor ke number filter, teman-teman. Number filter ini ada beberapa pilihannya yang bisa kita gunakan, salah satu di antaranya. Saya coba jelaskan dulu satu persatu. Untuk equal ini artinya sama dengan. Jadi misalnya kita hanya mau menampilkan satu angka tertentu, maka kita bisa menggunakan equal ini atau sama dengan. Does not equal itu artinya tidak sama dengan. Nah, kalau greater than itu lebih besar dari artinya. Biasanya ini digunakan untuk pencarian atau penyaringan data di atas angka berapa gitu kan. Kalau greater than or equal to itu lebih besar dari atau sama dengan. Less than itu lebih kecil dari atau di bawah dari. Less than or equal to itu lebih kecil dari atau sama dengan. Between artinya di antara. Top 10 artinya 10 teratas. Above average artinya di atas rata-rata. Below average artinya di bawah rata. Ini kan kalau kita perhatikan pada tagihan kotor, ini ada banyak nominal ya. Nah, misalnya saya sebagai pemilik data ingin menampilkan data dengan tagihan kotor di atas 1 juta. Gimana caranya menyaring tanpa harus dihapus secara manual? Caranya mudah, kalian cukup klik aja tanda panah ke bawah ini untuk setiap kolom yang ingin disaring. Lalu pilih number filter, kemudian pilih greater than. Greater than kan tadi saya sudah jelaskan adalah di atas atau lebih dari. Gitu kan? Nah, jadi kita coba klik aja greater than, kemudian di sebelah is greater than ini kita masukkan saja angka yang mau kita jadikan sebagai filter atau penyaringannya. 1 juta ya. Berarti nanti data di bawah 1 juta nggak akan muncul di dalam tabel ini. Kita coba buktikan, klik OK, dan perhatikan di sini. Lihat, tagihan kotor yang muncul hanya tagihan kotor di atas 1 juta. Cara mengembalikan data ke semula, kalian cukup klik aja tombol filternya, lalu arahkan ke sini, clear filter from tagihan kotor. Maka, data yang sebelum kita ubah tadi penyaringannya, dia akan kembali lagi. Dan ini kalau misalnya kita mau mengembalikan ke urutan yang sebenarnya, bisa kita lakukan tadi penyaringan data secara ascending ya, berurutan berdasarkan kolom nomor. Kalau kita mau menghilangkan tombol filter yang ada di judul kolom tabelnya, cukup klik aja lagi tombol filter yang menyala. Nah baik teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai sort and filter. Dan sekarang kita coba langsung mengerjakan soal CLCP-nya. Coba kalian perhatikan di pojokan layar, itu ada keterangan bagian 2 pangkalan data. Jadi ada ketentuannya, kita diminta mengcopy sheet laporan ini, laporan yang ini, 5B ke sheet yang baru. Berarti kita buat lagi ya sheet yang isi yang sama dengan sheet yang baru di sini. Caranya adalah dengan mengklik kanan sheet yang ingin kita copy. Kemudian kalian arahkan ke move or copy. Lalu klik move to end. Jangan lupa aktifkan create a copy supaya data yang kita mau ambil ini dia tidak pindah ke sini, tetapi dia di copy ke lembar yang baru. Kita klik OK. Nanti akan muncul di sini sama persis ya isinya antara yang kita salin tadi dengan yang tersalin. Setelah selesai, kita lanjut lagi ke
titik hitam yang kedua, urutkan data berdasarkan kelompok secara descending dan tagihan bersih secara ascending. Cukup klik aja kolom yang mau kita urutkan. Ini yang diminta kelompok ya. Kelompok secara descending berarti tombol yang Z ke A ini yang kita klik. Kemudian yang berikutnya tagihan bersih secara ascending. Berarti kita cukup klik aja di tagihan bersih seperti ini judulnya. Lalu kita klik ascending. Udah selesai. Di bawah sort ini, copylah kembali tabel laporan. Jadi kita diminta mengcopy tabel laporan ini. Kita blok aja, kemudian Ctrl C, lalu kita klik di bawah laporan tersebut, lalu Ctrl V. Yang berikutnya, carilah record menggunakan filter hanya untuk kelompok yaitu sosial dan rumah tangga yang tagihan kotornya di antara 100 ribuan. Berarti ada dua kolom dalam tabel yang akan kita filter ya, atau yang akan kita saring ya teman-teman. Kolom yang pertama yang kita filter adalah kolom kelompok yang ini. Kita cukup aktifkan aja dulu tombol filternya. Kemudian kita lakukan penyaringannya. Kelompok dulu ya. Klik tanda panah bawahnya. Lalu untuk data yang ingin ditampilkan itu hanya data sosial dan rumah tangga ya. Kalau tadi di contoh sebelumnya adalah angka-angka atau perhitungan, maka kita masukin di text filter. Namun untuk data berupa kata itu nggak perlu kita masukin situ. Kita cukup mainkan di bagian centangnya aja. Jadi yang mau kita tampilkan itu kita centang, yang tidak itu kita hilangkan saja centangnya seperti ini. Kita klik OK. Penyaringan berikutnya atau filter berikutnya adalah tagihan kotor di antara 100 ribuan. Berarti ini patokan kita sekarang ya. Kolom tagihan kotor, kalian cukup klik tanda panah bawahnya. Lalu karena dia angka, berarti kita bermain di sini. Number filter. Untuk penyaringan di antara, berarti kita menggunakan between yang ini. Nah, kita cukup klik aja between-nya. Ini kita harus isi dua-duanya. Saya ketikkan 100.000. Jadi kita mau menampilkan tagihan kotor di atas 100.000 dan di bawah 200.000. Jadi range-nya jelas 100 ke 200.000. Coba kita buktikan, kita klik OK. Dan perhatikan, ini hanya tersisa dua data saja, yaitu datanya Astri dengan 121.413 dan datanya Eka dengan 129.500 rupiah. Sekarang kita coba samakan dengan jawaban pada lembar soal. Kebetulan dalam lampiran soal itu juga dicantumkan jawabannya ya, untuk menjadi pedoman pengerjaan soal. Nah, kalian bisa lihat ya, sama. Jadi yang di bawah sini ada sort filter 5B, itu hanya ada dua data saja yang ditampilkan berdasarkan permintaan soal tadi, yaitu datanya Astri dan datanya Eka. Dan yang terakhir, berilah si tersebut dengan nama sort filter 5B. Kita cukup ganti namanya aja dengan mengklik kanan, rename, kemudian, nah sudah ya. Nama sheet-nya sudah kita ganti juga menjadi soft filter 5B. Nantikan ya konten selanjutnya. Pokoknya lihat terus, nyalakan notifikasi dari channel-nya supaya tidak ketinggalan informasi terbaru dari belajar komputer dari nol. Like-nya ditunggu ya. Komen juga boleh, subscribe juga boleh. Loncengnya jangan lupa dan share sebanyak-banyaknya. Dadah!